Hello Fleet Ace Hunter dan Wyverian. Masih di pandangan pertama senjata Monster Hunter Wilds. Kali ini adalah senjata yang gak semua orang mau dan mampu pakai. Senjata yang simple dan lambat, butuh kesabaran dan punya kumpulan serangan satisfying kalau sabar menangkis. Yaitu adalah Lance. Sebelumnya shout out buat Zaza yang ngebantu proses rekaman konten ini selagi masa beta testing. Ikonnya aku taruh di sudut kanan atas. Vibes paling kerasa dari Lance di MH Wilds adalah masih gitu-gitu aja menurutku. Tapi dengan sedikit polesan dan gak minim banget pilihan serangannya. Menurutku Lance di Wilds ini gak sewah di Rise Sunbreak, teman-teman. Wajar sih ya. Karena di Rise Sunbreak bisa mematahkan pengguna Lance yang gerakannya tusuk-tusuk doang dan lambat bereaksi. Contohnya adalah gabungan Shield Charge dan Shield Bash yang ada di Sunbreak. Nah di Wilds ini at least dari showcase combo yang dilihatin oleh Zaza dan beberapa sumber kayak dari game8.com, aku nggak ngelihat ada gabungan combo itu kembali. Paling adanya di bagian dari focus mode-nya. Tapi walaupun begitu nggak ngebikin ini senjata jadi jelek. Focus mode yang berhasil masuk bakal jadi perfect guard dan bisa dilanjutin ke finisher payback thrust yang benar-benar memuaskan sampai tumbang tuh monster. Dash attack sekarang juga ada tambahan advancing jump dan lebih mudah buat diarahin dengan dua ending yaitu thrust dan shield bash. Terus satu poin yang paling mantep dari Lance adalah bagian dari power clash-nya. Gontok-gontokan sama monster, di sini aku yakin bakal jadi peran utama dari Lance kalau dalam party. Terus satu poin lagi yang aku belum berhasil liatin adalah semacam gerakan upward thrust yang kayak ada di Sunbreak, yang lompat ke atas dan mendarat dengan tombak yang duluan nancep ke tanah, kayak yang diliatin di trailer yang kelima kalau nggak salah. Gak tahu tuh gimana cara memicu gerakannya. So let's go, mari kita saksikan showcase Lance di MH Wilds ngelawan Chatacabra. Silahkan komen gimana pendapat kalian tentang senjata ini. Sebagai pengguna Lance, apakah semangat menyambut Wilds dengan Lance? Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video yang lainnya.